Saudara, seorang pengemudi taksi daring atau dalam jaringan yang juga disebut taksi online ditangkap polisi atas dugaan perkosaan pada penumpangnya. Kini tersangka telah ditahan di Mapolresta Bogor, Jawa Barat. Pelaku menggunakan modus tipu daya ritual pembersihan jin. Hendrianto, sopir taksi daring yang diduga memperkosa seorang perawat berhasil ditangkap jajaran Polda Metro Jaya. Kasus dugaan pemerkosaan terjadi pada Kamis lalu saat tersangka Hendrianto mengantar korban dari wilayah Jakarta Selatan dan menuju rumah korban di Bogor, Jawa Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan menyebut pelaku ditangkap 6 jam setelah dilaporkan korban. Kemudian dalam tempo 6 jam, ya, tim Resmok Polda Metro, ya, ini berhasil menangkap pelakunya. Ternyata tempat terjadinya perbuatan pencabulan ataupun pemerkosaan itu berada di daerah Bogor, ya, di daerah Bogor. Memang awalnya mereka berangkat atau naik kendaraan itu dari daerah Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pihak kepolisian Resort Kota Bogor menyebut, dalam perjalanan ke Bogor, korban tertipu tawaran ritual rukyah dari tersangka. Wakapolres Kota Bogor, AKBP Ferdi Irawan menyebut, dugaan tindak pidana terjadi 2 kali, di rumah korban dan di mobil milik tersangka. Ketika sampai di rumah daripada korban, ini korban mengiyakan, kemudian dirukyahlah korban ini oleh tersangka. Kemudian dugaan pencabulan ini justru terjadi setelah pelaksanaan rukyah tersebut. Mereka jalan kembali dalam mobil dan di dalam mobil tersebutlah terjadi pemaksaan ataupun pencabulan terhadap korban oleh tersangka. Setelah menerima laporan polisi, akun mitra driver Hendrianto langsung dinonaktifkan pihak taksi daring. Tersangka kini ditahan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara sesuai ketentuan pasal 289 KUHP tentang dugaan perbuatan cabul dengan kekerasan. Tim Liputan, Kompas TV.